Habis. Habis, Pak. Habis. Walah ya. Mau beli. Berapa, Pak? Hai. Ujian. Rano. Terakhir nih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dulur-dulur jajan backpacker semuanya? Balik mana ya, neng channel kita tercinta. Dan kali ini kita sudah mulai masuk ke dini hari ya. Jadi Purworejo ini sudah mulai memasuki waktu dini hari ya, jam 11 menjelang jam 12 lah. Nah, hari ini, malam ini, kita lagi mau ngajak kalian ke salah satu kuliner legend, yaitu Sego Koyor Bali Dono. Kira-kira koyo ngopo legendnya Sego Koyor Pasar Bali Dono? Ikutin kita kali ini. Yuk. Jadi, ceritane iki wis bengi ya, pasare Bali Dono wis sepi ya, ora ono sapa-sapa ya. Nah, iki ono Sego Koyor Legend sing bukae gur tengah malam lur. Jam 10, 11, 12 gitu, dan itu apa namanya sangat laris, cukup laris dan sudah sangat terkenal. Kira-kira koyo ngopo? Langsung wae kita cek ke lokasinya. Yuk. Ya ana wong tuku kuwi lur, nembe tuku Sego Koyor kuwi. Ya ana angkringan ning seberange Sego Koyor ning kiri jalan nek saka kidul. Yuk. Let's go. Waduh yuk penasaran iki lur, kira-kira kaya ngopo nyurung tahu soalnya. Habis pak, habis. Walah ya, bis. Nanti teko malah habis. Ya makin atas tengah apa angkutan orang tua. Oh, desa. Dan iki pun mboten enten, Mbah. Apa? Pun mboten enten iki. Tes enten nek kula badhe pesen setunggal setunggal mawon. Oh iya, kula pesen setunggal mawon, Mbah. Kula nggih mboten napa-napa. Dar mriki mawon. Wah, betul-betul habis nggih. Paling tikan bare. Nggih, boleh. Kompleti mawon, Pak. Koyore to senten. Ah, enten lah niki. Oh iya, mantap. Ini kaya siap matur nuwun. Jam 11. Ya pirang menit nih kok? Setengah jam enten. Ya, setengah jam kirang langkung. Kurang pas nembe praying ya. Oh gitu. Pembukaan puasa kalau libur. Berapa hari Pak liburnya? Dua hari.
Pangapunten panjenengan paling asmo sinten, Pak? Pak Pri. Pak Pri. Sampun dangun apa? Nggih, kira langkung kali desa. Dan niku selalu malam hari. Nggih. Oh, alah subhanallah. Pinten nomor Pak sing disediakan? Mboten mesti, Pak. Oh. Mboten mesti. Jadi nek enten sing napa antri nomor niku mesti kebagian mboten? Kebagian. Oh, kebagian. Siap. Dadi niki pun rampungan iki. Pun. Bika jam 11. Alah. Niki nek komplitan apa mawon, Pak? Nggih, enten ayam, ayam kepala, sayap, daging. Ini telur ya? Telur. Nek sing niki napa niki Pak Wau, Pak? Niki nek lewasane riyen niku brongkos. Oh, brongkos. Eh, sayur sambelan nek koyore niki. Masake jam pinten niku, Pak? Jam 9. Jam 9 setiap malam nggih. Nggih. Gus, jalan iki, Gus. Dalemipun pun pundi, Pak? Kongsi. Wingking. Nggih. Oke. Oke, kalau tak amrin nggih, Pak nggih. Nggih, dari mawon boten. Yuk. Masak iki ambak niki, Pak? Iki ambak. Turun temurun apa? Turun nggih. Resepnya. Resepe. Kok iso terkenal banget toh, Pak? Nggih. Kok saged terkenal sangat? Nggih, alhamdulillah, Mas. Luar biasa nggih. Ini berkah nggih. Berkah. Ya sab sak derenge jenengan enten sing sate sak derenge jenengan. Mbok. Oh, si mbok. Orang tua. Orang tua. Lah niki nek apa setengah jam sampun telas niki pinten porsi, Pak? Kira-kira 100 porsi? Oh, satu porsine pinten? Ya sekitar 200. Tergantung nggih. Nggih, nek napa nasi kalih koyor tok? Permintaan komplit kalih dosa. Nek nasi kalih koyor tok? Dosa. Sedosa. Nek komplit kalih telur barang? Kalih dosa. Tapi yuk. Yuk. Tapi. Oke, nek dadi nek komplit isine napa mau niki, Pak? Gimana nasi habis. Habis. Nek ayam mone daging apa ayam no? Telur koyor daging kali ayam. Terus nek koyor niku sajane napa niku Pak koyor? Koyor niku asline niku urat, Mas. Urat sapi. Urat sapi. Sebenarnya asline lho tapi enak lho ya. Subhanallah. Rugi nek wong Purworejo urung tau sego koyor Pak Pri nggih. Sego koyor Pak Pri. Setiap malam di Pasan Bali Dono. Jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Koyore melimpah. Ono telure barang. Luar biasa. Nang kodenge enak ya, Mas. Nggih napa? Nggih. Dari padang nge ini kita tau buat nanti nge piring nge? Buatan dari padang jadi ini kan jajan backpacker itu kloter terakhir ya lho yang dapet apa namanya sego koyor ini barusan banyak banget orang yang datang kesini itu udah kehabisan.
banyak banget pakai motor, pakai mobil datang ke sini mau beli, ternyata udah habis. Jadi beruntung banget nih. Mungkin besok kita harus datang lebih awal ya, supaya kita bisa tahu menunya lebih detail dari Sogo Koyor Pak Prim Bali Dono. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu untuk koyornya sendiri satu hari, satu malam itu berapa kilo Pak sih dimasak? 5 kiloan. Terus yang terjual itu 100 porsi. 100-an kurang lebih. Per porsinya 20.000. 20 ada 50.000. 15 enggak mesti sih. Jadi kalau tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Ya kalau kata umumnya kan kalau apa itu? Komplit 20. Kalau biasa 10. Kalau saya bilang komplit gitu berarti 20.000. Kalau saya bilang 10.000 aja Pak, gitu ya, sakit gitu. Sakit. Nasi dan koyor. Nasi koyor. Sendiri nih masak semuanya. Sendiri bantu istri. Dibantu istri. Nah berarti itu ada resep turunan guys. Resep itu nggak usah dirahasiakan lah. Oh. Percuma dirahasiakan rugi. Jadi rana rahasia-rahasiaan ya? Rahasia. Masih minta kepingin kayak gini ya, tak kasih. Cuman kan lain tangan, lain lagi. Iya, lain hasil. Nah, iya. Kalau kita ngasih resep langsung, kalah saing. Enggak. Enggak ya? Enggak, ngapain. Karena kalah awak, bukan kalah, berbeda hasil. Beda tangan, beda hasil. Iya, walaupun dalam satu keluarga belum tentu bisa, Mas. Bahwa ini masih punya keluarga 5. Kakak berada 5 ya. Yang nurun masih tak, kakaknya belum tentu. Belum tentu bisa. Adiknya pun belum tentu bisa. Iya, iya. Begitu. Ya, yeah, pangapunten untuk koyornya 20.000 nggih, yeah, Pak. Menika saya su matur nuwun. Sehat selalu kepada Mbak Pri, lancar berkah. Amin. Sebenarnya kalau mau beliin istri juga ini, tapi karena sudah habis nggih, mungkin lain waktu. Lain. Matur suwun nggih. Mugi kontane nggih. Rame. Matur suwun. Matur suwun. Napa sing dikarepi nggih? Siap. Oke. Okay. Suwun ya, Pak. Assalamualaikum. Kuwi mau sego koyor pasar Bali Dono saka Lek Pri sing wis 100 porsi hanya dalam setengah jam. Bahkan jajan backpacker ki hampir ora kebagian lur. Ono sisa satu porsi. Ya, jadi mungkin sapa sing urung nyoba wajib ya coba sego koyor pasar Bali Dono. Bukae jam 11 bengi lur. Dadi sing gasik soalnya mau oke sing telat dadi ora kebagian. Ngono sik ya. Salam untuk seluruh kuliner dan UMKM di Purworejo dan sekitarnya. Sehat selalu dan semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.